Hikam yang selanjutnya, kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-25, ke-26. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi fi darini ila amin ila anqal min alamatin nujhi min alamatin nujhi, tanda kesuksesan seseorang fin nihayati, nanti pada akhirnya ending yang baik, pungkasan yang baik, akhir yang berjaya yang sesungguhnya, tanda kalau engkau itu orang sukses nantinya itu adalah arruju'u ilallahi fil bidayati, di dalam meniti apa yang kau cari adalah dengan Allah. Ini berlaku dalam segalanya. Hidup kita secara umum ada namanya husnul khotimah. Usaha ada mulai sampai hasil. Ada dunia, ada akhirat. Maka baik akhiratmu nanti bagaimana engkau baik di dunia. Di situ ada namanya husnul khotimah. Husnul khotimah, pungkasan yang baik. Dalam riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat, yang penting itu kan pungkasan yang baik. Kalau pungkasan baik, ada sampai disebutkan ada orang la ya'malu bi amali ahli jannati, dia punya amalnya ahli surga, puasa, salat, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai begitu baik amalnya terus, tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu dirak, satu hasta. Artinya sudah dekat hampir masuk surga dalam bayangan kita. Akan tapi ternyata sudah ditulis oleh Allah sebagai ahli neraka, ngerjakan pekerjaannya ahli neraka, mati dia su'ul khatimah, masuk neraka. Begitu sebaliknya, ada orang yang secara zahirnya itu maksiat segala macam dan sebagainya, akan tapi pada menjelang kematiannya, beberapa waktu sebelum mati, dia ada tobat, berbuat baik, lalu mati dalam kebaikan, masuklah surga. Nah, ini tidak sesuai dong kalau dengar lihat ayat ini, tidak sesuai dong dengan hikmahnya Ibn Athaillah. Kalau orang yang pungkasannya baik, tentu perjalanannya itu baik, tidak bertentangan. Karena kalau membaca hadis tidak cukup satu hadis, di sana ada hadis lain lagi bahwasanya innar rajula ya'malu bi amalil ahlil jannati fima yabtu, ini ada tambahnya fima yabtu, ada orang yang secara zahirnya itu kerjaannya ahli surga, tapi ternyata di ahli neraka. Ada orang secara zahir kerjaannya ahli neraka, tapi dia adalah ahli surga. Fima yabdu. Nah, ini harus dijelentrehkan. Fima yabdu dari hadis Nabi ini untuk menjelaskan tentang hadis yang mutlak. Mutlak itu adalah pokoknya ada orang nanti kelihatannya ahli dunia tapi ahli surga, atau orang berbuat baik terus tapi akhirnya mati masuk neraka. Su'ul khotimah. Ini kan serem juga, ngeri kalau begitu. Ibadah banyak, baik, tentunya apa? Ujung-ujungnya masuk neraka, akhirnya orang putus asa, ngapain? Nah, maka saya ibadah banyak-banyak juga, tahu tidak tahu pungkasan saya pun, pungkasannya juga nanti mati masuk neraka, rugi dah, bisa enggak beribadah nanti. Hadis yang lain justru menjelaskan bahasanya, perbuatan baik, kalau permulaan baik, baik yang sesungguhnya pungkasannya adalah baik. Al-mar'u mata 'ala ma sya'a 'alaihi, seseorang akan mati sesuai dengan cara hidupnya dahulu. Nah, ada orang berbuat baik tapi ternyata kok pungkasannya jelek. Maka ketahuilah itu perbuatan baik itu secara zahir saja, fima yabdu, hakikatnya tidak. Biarpun dia adalah katanya ahli ibadah, biarpun sedekah, tapi ternyata matinya su'ul khatimah. Loh, kok bisa? Iya, dia berbuat baiknya bukan benar-benar karena Allah, tapi fima yabdu, zahirnya saja berbuat baik, akan tapi ternyata kebaikannya itu hanya untuk mendongkrak namanya agar dipandang sebagai orang yang baik di masyarakatnya, sehingga dikerumunin orang, di balik itu dia cari duit.
Jadi bukan karena Allah. Jadi beragama itu ada nilainya loh ya, di hadapan manusia. Mengundang kekaguman, mengundang penghormatan, mengundang bantuan, action, seolah-olah dia dekat kepada Allah, ibadah, khusyuk, zikir, Masya Allah, dan macam-macam. Tapi ternyata itu disebutkan fima yabdu zahirnya saja, tapi batinnya adalah tidak kenal Allah, tidak mengumpulkan orang kecuali untuk membesarkan kesombongannya, tidak melakukan sholat khusyuk kecuali agar dipandang orang kalau dia soleh, agar orang percaya dan titip modal kepadanya, dan seterusnya. Nah, inilah orang yang dari ini zahirnya saja baik, batinnya tidak baik, su'ul khotimah pada akhirnya nanti. Tapi sebaliknya, ada orang yang secara zahir adalah dia ahli maksiat, tapi kok bisa husnul khotimah? Oh, ketahuilah, dia bermaksiat akan tapi ada jeritan di dalam hatinya, ada penghormatan kepada kemuliaan, tidak sombong dia. Dia bermaksiat, tapi maksiat, tapi di dalam hatinya diam-diam dia. Dan itu hanya dia yang tahu dan Allah saja, kita tidak bisa menilai siapapun. Jadi ini sudah ada hubungannya, karena di dalam hatinya bermaksiat, tapi diam-diam dia ada kerinduan untuk kembali kepada Allah dan sebagainya. Cuman dia milih waktu kapan. Mungkin dia terenyuh, mungkin dia menangis yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Biarpun dia semula ahli maksiat, sehingga pada akhirnya, nah ini Allah beri, Allah sambut cerita hatinya dengan hidayah yang diberikan di pungkasan hidupnya, maka dialah husnul khatimah. Maka jangan main-main. Maka sekarang kita secara zahir harus kita bangun pungkasan kematian kita nanti, kita bangun mulai saat ini dengan beramal baik secara zahir, dan kita beri ruh amal zahir, yaitu kita beri ruhnya, yaitu kita membangun ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan dengan kebaikan. Lah kalau orang sudah biasa dengan kebaikan saat hidup saat ini, dia dengan zahir baik, dia biasa dengan menghadiri majelis ilmu dengan hati dan jasadnya, dia membaca Al-Qur'an dengan hati dan jasadnya, dia mengamalkan segala kebaikan, kalau itu dia lakukan benar karena Allah, tunggu pungkasannya adalah pungkasan husnul khatimah. Kenapa? Pungkasannya adalah nihayat keberhasilan waktu di pungkasan ini ada hubungannya dengan bidayat. Kalau bidayatnya dengan Allah akan sukses di sini. Ini adalah urusan yang terpenting, adalah urusan husnul khatimah. Kemudian ada hal lain lagi di dalam menjalani segala kebaikan. Kalau Anda ingin sampai tujuan, maka titilah tujuan mulia itu adalah dengan kebaikan. Tujuan sebaik apapun, jika kita menggapainya tidak dengan cara yang diridhoi Allah, maka tidak akan sampai kepada tujuan apapun itu. Kalau kita menggapai tujuan dengan cara yang diharapkan Allah, enggak akan sampai. Kadang kita perlu contoh yang konkret, contoh yang nyata, pernah sering kami sampaikan di sini. Ada orang bicara, bangun masjid bagus atau tidak? Serempak orang mengatakan bagus untuk sholat, untuk beribadah. Akan tapi jika kisahnya, bangun masjid tujuan adalah untuk ibadah. Tapi waktu membangun masjid caranya, mengumpulkan orang-orang untuk nyopet, untuk ngerampok, untuk melacur perempuannya. Melacurlah sebanyak-banyaknya. Yang penting duitnya untuk masjid. Kira-kira apakah jadi masjid yang bisa diterima? Tidak diterima oleh Allah. Karena tujuannya memang baik, tapi di saat meniti kepada tujuan dengan cara yang tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Kenapa? Bidayatnya ini tidak baik, maka enggak akan sampai kepada nihayah yang baik. Maka perbaikilah bidayah. Termasuk wahai anak-anakku yang lagi menuntut ilmu, urusanmu dengan Allah harus dekat. Ilmu apapun yang engkau cari agar menjadi ilmu yang manfaat, mungkin menjadi seorang dokter-dokter yang bermanfaat secara sesungguhnya, sehingga bisa mendapatkan rezeki yang halal, insinyur yang baik, tidak menerima tender dengan cara yang haram, apapun. Nah ini mulainya saat ini, titi karirmu dengan Allah. Maka kalau engkau meniti karir dengan Allah, dengan kesadaran akan kekuatan Allah, pemberian dari Allah, mengadu kepada Allah, menjauhi yang dimurkai Allah, lihat, jika engkau meniti karirmu dengan Allah, engkau akan sampai kepada tujuan. Min alamatin nuci fil bidayati, keberhasilanmu nanti ada hubungannya dengan di saat engkau meniti kepada kemuliaan tersebut. Maka anak-anakku semuanya ini, khususnya masih belajar, jangan lupa dengan Allah. Ilmu apapun yang kau cari saat ini, sisihkan waktu di tengah malam untuk mengadu, bertahajud, waktu duha-duha, sholat lima waktu, memohon kepada Allah, dan seterusnya. Itu adalah bidayat untuk mencapai nihayat.
Ini adalah permulaan kita meniti karir kemuliaan untuk sampai kepada kemuliaan yang hakiki. Tidak sampai di sini nanti kalau kita benar. Kalau sudah kemuliaan ini kita dapat di dunia dengan diridhoi oleh Allah, maka itu nanti akhirnya kemuliaan abadi di akhirat nanti. Yang lain lagi, yang ketiga yang harus kita perhatikan, bahwa kalau memang kasus seseorang itu seperti itu, yang tahu pungkasannya hanya Allah, kita tidak mengerti pungkasan kita itu kayak apa. Akan tapi kita semua rindu untuk husnul khotimah. Maka sekarang bagaimana cara pandang kita di saat kita melihat orang yang secara zahir adalah ahli maksiat, dan bagaimana cara pandang kita di saat kita melihat orang yang secara zahir adalah ahli taat. Maka yang perlu kita tata adalah hati kita. Dari sinilah pandangan. Pandangan mata kita bersumber dari hati. Kalau hatinya buruk, pandangan kita jelek. Maka, lah sekarang ayo kita tata. Pungkasan tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Maka di saat kita melihat orang bermaksiat, mungkin dia terjerumus dalam beraneka ragam kehinaan, kenistaan, bagaimana cara pandang kita dengan dia? Cara pandang kita dengan dia adalah cara pandang berharap. Memang mungkin kita mengingatkan dia, mungkin kita nasihati dia, tapi ingat, di saat kita menasihati dia dan mengingatkan dia, jangan atas dasar karena kita menganggap dia adalah orang celaka saat itu, karena belum tentu dia celaka. Akan tapi kita mengingatkan adalah bab mahabbah, cinta kita kepada dia. Bab mahabbah, bab cinta kita kepada orang tersebut, kasih sayang kepada orang tersebut. Dan jangan merendahkan di saat kita mengingatkan dia, enggak pantas. Karena bisa saja dirubah, dia di kita, kita di dia. Dan mungkin sekali itu semua terjadi. Maka dari itu siapapun yang saat ini lagi gemar, senang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, awas, yang perlu ditata adalah hati sebelum kita mengajak orang lain. Sebelum kita menghentikan kemungkaran, hendaknya kita tengok hati kita. Sudah benarkah niat yang ada di dalam hatiku? Apakah benar di saat aku mengajak orang kepada kebaikan atau menghentikan kemungkaran ini karena Allah, atau karena aku hanya pengin nanti besok biar dimuat di koran, atau pengin saya masyhur viral di sebuah di media sosial, atau apa? Jangan sampai karena kita punya kekuatan, kalau tidak aksi nanti dianggap kita adalah penakut, sehingga dia memaksakan diri harus segera muncul, benderanya aku tampak, laskar bahjah misalnya. Bukan itu. Akan tapi ketahuilah, kita tata hati kita. Jangan sampai di saat kita menghentikan kemungkaran atas dasar kita merendahkan dia, ketahuilah belum final mereka itu, belum pungkasan, bisa saja esok berubah. Bahkan ada orang yang lebih jahat dari dia, ternyata Allah angkat menjadi orang mulia. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Khalid bin Walid. Waduh, serem kejahatan mereka sebelum masuk Islam. Akan tapi lihat Allah angkat derajat mereka, diberi hidayah oleh Allah, masuk Islam, menjadi pendukung Islam yang sangat dahsyat. Maka dari itu, siapapun dari kita yang ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, awas, jangan kita memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Jangan sampai kita dengan pandangan kebencian. Jangan sampai dengan pandangan kesombongan dari kita. Tidak, semuanya bisa dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah seperti ini, lihat. Ini akan indah kita dalam mengajak kepada kebaikan. Atas dasar yang disampaikan oleh Ibn Athaillah Sakandari, nihayatnya seseorang itu, ya, nihayat itu yang terpenting. Tapi ingat, nihayat ada hubungannya dengan bidayat. Kita tidak tahu apa yang ada di hati orang tersebut. Bidayatnya kelihatannya jelek, pasti jelek lah, khawatirnya seperti itu. Oh belum, bidayatnya jelek, permulaan di dalam meniti hidup kok dia tidak baik, bukan berarti dia adalah akan pungkasan jelek. Karena apa? Urusannya adalah urusan hati, kita tidak tahu. Nah ya, urusan hati kita tidak tahu, tapi kita punya tugas hanya amar ma'ruf nahi mungkar, menghentikan kemungkaran, mengajak kebaikan atas dasar mahabbah yang diajarkan Nabi SAW, bukan atas dasar ihtikar merendahkan orang lain. Ini kunci. Kadang kita ini sudah mulai punya kebaikan itu sudah kayaknya sudah pasti masuk surga, padahal ada berita dari Nabi, ada orang kelihatannya baik-baik-baik mati masuk neraka, ada kok. Yaitu siapa itu? Nah ini loh, yaitu orang kelihatannya juga ngajak kepada kebaikan,
tapi bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak untuk menyanjung dia. Diam-diam dia itu sebetulnya rindu untuk disanjung, membesarkan dirinya. Maka kelihatannya dia baik, ahli ibadah, ahli dakwah, ahli ceramah, ahli. Pungkasannya na'udzubillah masuk neraka. Karena apa? Dia bukan dengan Allah, bukan karena Allah. Karena bidayatnya waktu ini adalah dia tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dirinya sendiri, dengan kesombongannya. Pungkasannya su'ul khatimah, mati dalam keadaan rendah dan di neraka. Semoga Allah menjadikan kita semua adalah ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya kembali kepada yang pertama, ini terpenting sesuai dengan hikmah ini, masalah bidayat. Maka dari itu, yuk sekarang kita masih di bidayat, pungkasan kita belum tahu kapan kita akan mati. Maka ayo kita biasakan dengan segala kebaikan. Takutlah kalau sewaktu-waktu nyawa dicabut oleh Allah dalam keadaan kita bermaksiat, itulah su'ul khatimah. Dan semua dari kita tidak mengerti kapan malaikat Israel datang. Kita tidak mengerti kapan malaikat Israel datang, tapi semua pasti bakal mati. Sekarang berbuatlah baik, terus berusaha berbuat baik karena Allah. Maka almartu ma ta'ala ma'asha alaihi, kalau kita sudah biasa dengan kebaikan, maka husnudzon kepada Allah, anda akan mati dalam kebaikan. Ini saat ini kita tuh sebetulnya kita siap mati, kita ingin mati seperti ini di majlis yang mulia, setelah panjang umur, dalam keadaan sujud, dalam solat, dalam suasana yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak bisa orang sampai kepada itu kecuali berusaha saat ini. Berusaha saat ini. Tidak boleh nanti aja deh, kalau sudah mau mati saya mau tobat deh. Belum tobat, mati duluan. Jadi hikmah ini sebagian para surah bisa dimasuk dalam bermacam-macam hal. Urusan dagang pun juga demikian. Cocok tanam juga demikian. Kalau pohonnya enggak benar, enggak akan keluar buah yang baik. Jadi buah yang baik itu juga karena pokoknya yang bagus. Pokok yang bagus disiram, tumbuh, baru nanti buah yang bagus. Sama, nanti kita akan memetik anak-anak kita dengan bakti yang sesungguhnya, pengabdian yang sesungguhnya adalah di saat-saat ini anda mendidik anak dengan benar. Tumbuhnya anak dengan pendidikan yang benar, kita besarkan dengan kelembutan, maka dia kenal kelembutan. Kita besarkan dengan kasih sayang, kita kenalkan Allah, maka pungkasannya kita akan memetik, giliran kita tua, kita akan memetik buah dari kebaikan anak kita. Karena apa? Ketulusan sudah kita tanamkan di hati anak kita, dan seterusnya dalam usaha apapun. Maka dari itu, tujuan, masalah tujuan ini, sebaik apapun tujuan, kalau caranya tidak baik, tidak akan membuahkan hasil yang baik. Misalnya pengen jadi ketua RT, ketua RT aja deh, naik dikit, kuwu, tujuannya baik. Saya nanti kalau sudah jadi kuwu atau jadi wali kota, saya ingin bangun Kabupaten Sendang ini, Sendangnya. Kabupaten Sendang akan saya jadikan kota Islami. Wah, niatnya bagus. Tapi caranya enggak benar. Caranya enggak benar. Berbohong. Sogok sana. Macam-macam. Enggak akan bisa sampai kepada tujuan. Karena ketulusan ini penting. Bukankah yang menolong adalah Allah? Itu kan berpikirnya. Berpikir politik hari ini, coba pada zaman Nabi ini, kita punya cerita, ini bentar lagi kan pilkada 2018, sampaikan juga singkat. Baginda Nabi lihat, cuman calon wali kota, calon bupatinya nggak datang, ini yang jadi masalah, nggak dengar. Semoga dengar aja deh. Lihat. Jujurlah dengan Allah, maka ketahuilah, kalau engkau meniti karirmu dengan Allah, maka ketahuilah, kalau seandainya engkau jadi, tentu akan dimudahkan di jalan Allah. Dan kalau ternyata tidak jadi, maka ketahuilah pahala sudah disiapkan oleh Allah. Kan enak, enggak usah jadi wali kota, enggak usah jadi bupati, pahalanya sudah disiapin. Gara-gara niatnya benar dan caranya benar. Tapi kalau caramu salah, biarpun tujuannya baik, kesalahanmu itu, lihat, kebaikan yang kau lakukan pun belum tentu bisa menutup kesalahan yang kau lakukan saat itu. Sebab kaidahnya kalau amal jelek itu enggak pakai
ikhlas-ikhlasan langsung diterima oleh Allah. Tapi kalau amal baik perlu ikhlas kan? Enggak sebanding itu nanti. Baik, ini ada cerita dari baginda Nabi, lihat. Makanya jangan deh menjual bahasa kebaikan tapi untuk hawa nafsumu. Bahasanya sih ada untuk umat, untuk sebenarnya untuk diriku saja ngomong begitu karuan lah. Baginda Nabi, lihat, waktu awal perjuangannya ditawari oleh pembesar-pembesar Mekah waktu itu, "Hai Muhammad, berhentilah kau dari mengajak kepada agama yang kau percaya, yang kau yakini ini. Jika engkau mau berhenti, akan aku berikan kekayaan kebesaran Mekah di tanganmu." Maksudnya tak rajakan kau, tak jadikan raja di sini. "Kau pilih wanita tercantik untukmu, asalkan kamu jangan berdakwah." Coba, kalau pikiran orang zaman sekarang kan gini, "Ya saya terima dulu, kalau saya sudah jadi raja kan enak nanti dakwah." Kan gitu ya. Maksudnya begitu. Tapi apakah Nabi melakukan yang demikian? Oh tidak. Nabi SAW tidak melakukan yang demikian. Ternyata di saat Nabi ditawari yang demikian, Nabi berkata apa? "Tidak. Bahkan kalau seandainya matahari kau berikan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti." Jadi kejujuran itu penting. Kejujuran di dalam kita itu ingin meniti kejayaan kemuliaan itu penting. Tidak, kalau sekarang dah, saya yang penting jadi dulu aja deh, caranya terserah kan, embat sana embat situ, ngambil sana ngambil sini, yang penting jadi, nanti jadi dakwah. Wah, enggak kira, karena caramu salah, bidayatmu salah, tidak akan sampai nihayat. Kalau memang tujuanmu benar, maka titilah dengan cara yang benar, engkau sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Ini saja insyaallah yang bisa kami hadirkan di dalam kesempatan ini untuk menghadirkan hikmah Ibn Atal As-Sakandari, "Min alamatin nujhi, tanda kesuksesanmu fil nihayati nanti adalah arruju'u ilallah, kebenaran ketulusanmu dengan Allah fil bidayati, di saat engkau meniti di bidayah, di permulaan engkau merintis hidupmu, merintis karirmu, merintis perjuanganmu. Kalau engkau dengan Allah, maka engkau akan sampai kepada tujuan, yaitu an-nihayat, husnul khotimah." Wallahu a'lam bissawab.